guys, hari ini aku mau sampling ikan nila. Ikut aku yuk. Jadi guys, dalam 3 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali itu aku rutin melakukan sampling terhadap ikan nilaku. Tujuan dari aku mengambil sampling ini ialah untuk mengetahui apakah pemberian pelet yang selama ini aku berikan efektif sesuai dengan target bobot ikan yang aku inginkan. Selain itu, dengan pengambilan sampling maka secara langsung aku dapat melihat kondisi fisik ikan nilaku. Apakah ikan nila ini ada yang terkena penyakit atau tidak? Ikan yang sudah aku ambil tadi kemudian aku timbang. Dari 10 ekor ikan yang aku timbang, ternyata bobotnya sudah mencapai 1 kilo. Dan sejauh ini masih sesuai dengan target bobot yang aku inginkan. Guys, tolong dibantu subscribe channel ini ya agar terus dan semakin berkembang.